气。你们说是，那就是吧。小弟，快走！别会有一名族人被杀了。今天下黑影挽救你若出事，如何与萧萧炎哥哥，你要去哪儿？让我和大哥转告你，务必将家云山吗？也狙杀我们佣兵团的，除了云岚宗之所见，他们在斗气大陆到处擒那灵狐之中的什么秘密？不过令我意外的是，说过魂殿，你怎么知道他们的？萧炎哥哥并没有错，我如今也是大斗师了，而且那种地方要不上，我不但完全伤愈，还顺利晋级，那里的氛围倒是很适合我。没，赛吧，还不如就是。Pada episode kali ini kita masih diperlihatkan Xiao Yan dan Sun Er yang masih berada di akademi luar, yang terlihat Xiao Yan dirinya sama sekali tidak beranjak dari sisi kakaknya yaitu Xiao Li untuk terus merawat dan memperhatikan kondisi dari kakaknya itu. Kemudian secara perlahan-lahan akhirnya Xiao Li mulai mendapatkan kesadarannya dan dirinya langsung tersenyum ketika melihat sang adiknya yang ada di sisinya itu. Di sini nampak sekali jika Xiao Li sangat merindukan Xiao Yan. Menyadari jika sang kakak telah siuman, dirinya di sini menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Xiao Li dan juga keluarga Xiao. Lalu di sini Xiao Li langsung menceritakan tentang musibah yang menimpa dirinya dan juga keluarga. Di sini kita diperlihatkan suasana yang awalnya damai dan tentram nampak terpancar dari setiap orang yang berada di daerah ini. Namun tidak lama berselang, kehangatan tersebut berubah menjadi suatu tragedi yang membuat orang-orang di sana tewas karena mendapatkan sebuah penyerangan kejam yang dilakukan oleh sekte Mystic Cloud. Di sini terlihat orang-orang dari sekte Mystic Cloud nampak menyembunyikan dirinya dengan menggunakan kain tebal yang menutupi mulutnya sehingga hanya menyisakan bola matanya saja. Mereka di sini secara diam-diam melakukan sebuah serangan serta membantai semua orang, baik tentara bayaran ataupun keluarga Xiao yang mereka incar. Beberapa orang berbaju hitam dengan warna serupa muncul menyalakan genderang perang pada keluarga Xiao dan pasukan tentara bayaran tersebut. Ternyata kedatangan mereka memanglah sudah diatur dan direncanakan oleh sekte Mystic Cloud. Ketika menyaksikan orang-orang yang menyerangnya, di sini tetua pertama dan kedua pun langsung tahu kalau yang melakukan penyerangan kepada mereka saat ini ialah orang-orang dari sekte Mystic Cloud. Para ketua di sini paham betul jika tujuan utama dari sekte tersebut yaitu untuk membantai keluarga Xiao. Dengan begitu, ketua pertama mengarahkan Xiao Ding dan Xiao Li supaya segera membawa keluarga Xiao untuk melarikan diri. Lalu dirinya dan ketua kedualah yang akan menghadang orang tersebut. Namun tidak disangka upaya dalam penghadangan itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Ketua pertama dari keluarga Xiao itu justru mendapatkan sebuah serangan dari arah yang lain. Di sini terjawab jika sekte Mystic Cloud ternyata tidak menyerang sendirian. Atas serangan kejutan tersebut membuat tetua pertama langsung terluka cukup parah dan hanya bisa diam tidak berdaya. Namun usahanya untuk menghadang tetap dirinya lakukan.
walaupun dia sedang mendapatkan luka yang sangatlah parah. Di sini terlihat kegigihan dari ketua tersebut yang langsung memegangi kaki salah satu orang dari sekte Mystic Cloud. Akan tetapi pada akhirnya orang tersebut tanpa ragu langsung mendebaskan pedangnya untuk mengambil nyawa dari ketua tersebut. Xiaoyan yang mendengarkan perbuatan kejam yang dilakukan oleh sekte Mystic Cloud kepada keluarganya membuat Xiaoyan menjadi sangat marah. Bahkan dirinya di sini berniat akan langsung bergegas pergi menuju ke sekte Mystic Cloud untuk membalaskan perbuatan keji tersebut. Akan tetapi usahanya itu langsung dihentikan oleh Mbak Sun Er yang langsung memegang lengan Xiaoyan. Hal serupa juga dilakukan oleh Xiaoli yang dengan keras melarang Xiaoyan untuk memberikan nyawanya itu sia-sia kepada sekte Mystic Cloud. Xiaoli sangat paham dengan perasaan Xiaoyan yang akan membalaskan hutang nyawa harus dibayar oleh sekte Mystic Cloud. Akan tetapi bukan sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Larangan dari Xiaoli terlihat sangat didukung penuh oleh Sun Er karena bagaimanapun juga Xiaoyanlah sosok yang bisa mengemban tugas sebagai penyelamat keluarga Xiao di masa yang akan mendatang. Dan jika Xiaoyan tewas, lalu bagaimana mereka harus menjelaskan kematian dirinya kepada Xiao Zhan. Di sini Xiaoli melanjutkan ceritanya tentang bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh sekte Mystic Cloud itu. Ternyata selain orang-orang dari sekte tersebut, ternyata ada keterlibatan dari orang lain yang ditandai dengan kemunculan sosok misterius tanpa wajah yang selalu bersembunyi di balik kegelapan. Xiaoli menjelaskan tentang bagaimana orang itu membawa rantai hitam yang setiap kali muncul maka akan menandakan jika ada satu lagi nyawa yang melayang. Xiaoyan yang mendengarnya dirinya berasumsi jika sosok yang membantu sekte Mystic Cloud ialah ada keterlibatan dari anggota Aula Jiwa yang pernah dirinya temui bersama dengan Guru Yalao. Akan tetapi di sini Xiaoyan masih tidak mengerti tentang alasan dari Aula Jiwa yang justru mengincar keluarga Xiao. Namun ketika Xiaoli menyampaikan sebuah pesan dari tetua tentang sebuah giok yang bersamanya, membuat Xiaoyan perlahan mulai mengerti terkait tujuan dari Aula Jiwa yang tidak lain ialah mengincar giok Toshi miliknya. Setelah dirinya yakin dengan tujuan dari Aula Jiwa yang mengincar keluarganya, di sini Xiaoyan menanyakan terkait dengan kondisi dari keluarganya setelah menerima penyerangan yang sangat mengerikan dari sekte Mystic Cloud. Kemudian Xiaoli mencoba untuk menjelaskan jika kerusakan dan kerugian yang mereka dapatkan begitu besar. Lalu tidak hanya itu saja, bahkan pada saat berjuang melarikan diri di sini mereka masih tetap diburu sepanjang perjalanan di gurun. Akan tetapi kondisi mereka justru semakin terpojokan. Oleh karena itu Xiaoding memerintahkan Xiaoli supaya pergi terlebih dahulu ke Akademi Jianan dan mengabarkan kepada Xiaoyan tentang apa yang sudah terjadi. Lalu untuk dirinya lah yang akan berusaha sekuat tenaga dalam menahan segala serangan dari para musuh. Walaupun sangat sulit bagi Xiaoli untuk meninggalkan Xiaoding, namun hanya hal tersebutlah yang saat ini bisa dia lakukan. Dengan kesedihan yang mendalam, dirinya pun bergegas melaksanakan perintah yang sudah diberikan. Kemudian Xiaoding diperlihatkan kembali bertarung dengan orang dari Aula Jiwa demi memberi kesempatan kepada adiknya agar dapat melarikan diri dari kejaran tersebut. Bahkan di sini terlihat jika ketua sampai detik ini masih terus mencoba untuk bertahan. Namun sayangnya pada akhirnya dirinya pun harus tewas di tangan orang misterius tersebut. Lalu di saat yang bersamaan juga ternyata rantai yang digunakan oleh sosok misterius itu juga justru mengenai kaki dari Xiaoding. Sehingga membuat dirinya merasakan kesakitan akibat dari sebuah senjata yang aneh menembus tubuhnya itu. Oh.
Di sini Shouding sadar dengan kondisinya saat ini karena sosok misterius itu sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Akan tetapi tiba-tiba saja ketika Shouding akan dibunuh, sebuah bala bantuan datang dan itu adalah tukang es, yakni Hai Bodong, sang pria paling dingin di belahan dunia. Dirinya di sini dengan sigap langsung memberikan sebuah pertolongan. Lalu sejak bantuan Hai Bodong tiba, seluruh keluarga Xiu yang masih tersisa berada di bawah perlindungan keluarga Meter dan dijauhkan dari pengajaran sekte Mystic Lord. Atas hal itu semua membuat kondisi saat ini sudah jauh lebih aman. Walaupun begitu, di sini Soyan dan juga Xioli bertekad untuk membayar kebaikan dari tukang es tersebut. Hai Lao, ini adalah kebaikan kita. Kita akan menjelaskan. Setelah Shouyan mendengarkan penjelasan dari Xioli, dirinya di sini mengajak Sun Er untuk keluar terlebih dahulu dan mengobrol tentang keterlibatan Aula Jiwa. Di sini Shouyan sangat percaya dengan latar belakang Sun Er yang pasti mempunyai sebuah informasi terkait kelompok misterius, yaitu Aula Jiwa yang saat ini sudah memberikan sebuah dukungan kepada sekte Mystic Lord. Di sini Sun Er terlihat terkejut karena Shouyan sudah mengetahui Aula Jiwa. Namun keterlibatan kekuatan misterius itu dalam penyerangan keluarga Xiu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Sun Er untuk membagikan semua hal yang dia ketahui tentang organisasi paling misterius tersebut. Sama seperti pemikiran Shouyan pada sebelumnya, jika Aula Jiwa menyerang keluarga Xiu tidak lain untuk mendapatkan giok yang saat ini ada di tangan Shouyan. Namun dirinya saat ini masih penasaran mengapa Aula Jiwa justru bisa bekerja sama dengan sekte Mystic Lord. Mendengar nama sekte tersebut membuat kemarahan Shouyan kembali memuncak. Dirinya di sini juga berpikir jika masalah yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh dirinya yang melakukan perjanjian 3 tahun dengan Nalan. Melihat jika Babang Shouyan merasa terpukul atas kejadian tersebut, membuat Mbak Sun Er mencoba menenangkannya. Dia juga mengatakan jika itu semua sudah menjadi takdir dan Shouyan juga tidak dapat mengembalikan kejadian tersebut. Akan tetapi yang harus dirinya lakukan saat ini ialah harus terus berjuang agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Shouyan Gege, 就算萧炎哥哥与南宗没有冲突，魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织。 Lalu pada keesokan harinya, di sini Xioli mengucapkan terima kasihnya kepada Shouyan karena telah membantunya untuk memulihkan dirinya itu. Kemudian Xioli di sini akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke wilayah sudut hitam. Mendengarkan hal tersebut membuat Shouyan sangat kaget karena keinginan Xioli yang akan pergi ke tempat paling kacau di benua. Walaupun begitu, di sini Xioli mencoba meyakinkan adiknya itu dengan mengatakan jika dirinya sangat paham dengan wilayah sudut hitam yang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Namun Xioli beranggapan jika tempat tersebut sangat cocok dengannya dan merasa yakin jika dia bisa berkembang dengan cepat di tempat tersebut. Walaupun begitu, di sini terlihat dengan jelas jika Shouyan masih tetap khawatir dengan keputusan dari kakaknya itu. Namun di sini Xioli masih terus meyakinkan saja kepada Shouyan untuk percaya kepadanya karena bagaimanapun dia sekarang adalah seorang praktisi dadusi yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak hanya itu saja, dirinya saat ini juga telah mendapatkan sebuah keterampilan dari Sun Er yang jika berhasil menguasainya, maka Xioli sangat yakin jika para praktisi di tempat itu tidak akan berani untuk mengusiknya. Lalu pada akhirnya Shouyan pun mulai percaya dan meminta kakaknya itu supaya tetap tinggal terlebih dahulu ketika dirinya memurnikan pil obat untuk kakaknya itu. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya hari untuk keberangkatan Xioli pun tiba. Di sini terlihat jika Shouyan memberikan sebuah cincin berisi api teratai hijau yang bisa digunakan kakaknya untuk membela diri ketika dalam keadaan genting. Dirinya juga mengatakan jika kakaknya memerlukan dirinya bisa langsung mencarinya di akademi dalam. Lalu kemudian Xioli pamit untuk pergi ke sudut hitam. Aku akan 拿着，在黑角域应该用得上。
Setelah urusan di akademi luar selesai, Shouyan dan juga Sun Er memutuskan untuk kembali ke akademi dalam. Dan dirinya juga akan bersiap untuk menghadapi kompetisi daftar terkuat yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Oleh karena itu, dirinya di sini terlihat sudah mulai menerima berbagai tantangan pertarungan dari semua para murid yang datang untuk menantangnya. Diperlihatkan juga jika Sholi yang sudah berada di sudut hitam juga dengan gigi melawan para orang-orang yang berada di sana. Karena saat ini kakak beradik tersebut telah bertekad untuk saling bertambah kuat, dan pada saat waktunya tiba, maka mereka akan membalaskan perbuatan dari Sekte Mystic Lord karena telah berani berurusan dengan keluarganya, yakni Sekte Shio. Waduh, jadi gak sabar nih pengen lihat aksi mereka dalam membalaskan dendam keluarga ke Sekte Mystic Lord. Kira-kira bakalan gimana ya? Yaudah, silakan saja tuliskan gambaran kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Hmm,